ni. Taruh macam itu serbuk kunyit. Jadi kita lumur dengan serbuk kunyit dia ya. Tadi kita dah taruh garam dah. Sekarang kita taruh serbuk kunyit pula. Dan kita kelap dia ya. Kita kelap dengan pisau. Ini pisau kita kelap dia begini. Begini saudara Pak, nanti kita potong-potong, tapi jangan potong sampai putus ya. Kalau potong sampai putus nanti dia tak, dia kering. Kak Menti tak suka kering-kering. Kak Menti suka juicy-juicy ya, juicy-juicy itu sedap ya. Dah. Hak ni pula, hak belah ni pula. Kak Menti lagak Kedah, apa fahamnya tu ya, lagak Kedah ya. Sudahlah, kasihan ikannya ya, disembelih-sembelih, dipotong-potong ya. Kita goreng sajalah dia, nanti masuk minyak panas pun dia, takut ya, kasihan dia ikannya. Tapi tak apa kita goreng dia, kalau tak digoreng macam mana cara kita makan dia ya. Kita goreng sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah panas ke belum tu minyak? Oh minyak-minyak dah panas ke belum? Oh minyak-minyak dah panas ke belum? Dah panas ke belum? Oh, belum lagi. Masih dia berbunyi, maknanya belum panas ya. Kita bagi panas-panas dulu minyaknya. Baru kita cemplungkan ikannya dia dalam kuali ya. Kuali ini, ya, dia tak macam kuali yang putih-putih itu ya. Dia akan boleh tahan sikit, tak? Dia tak lekat sangat ya. Tapi lekat juga lah. Mana ada kuali tak lekat kan? Tapi dia lekat. Dia lekat, lekat dia lama lah kan. Macam kuali biasa tu dia lekat cepat kan. Belum apa-apa dah lekat dekat kuali, nanti pecah-pecah dia. Kalau ni insyaallah tadi tak pecah ya nanti ya. Kita goreng dia. Ikan siap-siap nak digoreng ya ikan ya. Siap-siap masuk minyak panas ya ikan ya. Aku mau makan isi ke ikan, daging kau nanti aku makan ya ikan. Tulang aku tak makan ya, tulang kau aku buang ya. Isi kau aku makan. Kau macam orang gila pula ya. Aduh. Ikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Air kunyitnya kita tuang lagi ke sini. Ini dia ikannya. Ikan, kenapa lah besar kali? Ada dia jenis ikan ni memang dia besar saja kan? Ya, kita ada jenis kecil-kecil macam ikan sardin atau ikan tembung ya. Kalau kita panggil ikan tembung ya di tempat kami kita panggil ikan temenung. Sebabnya kenapa panggil ikan temenung? Sebabnya dia termenung saja ya. Itu orang Malaysia panggil ikan termenung. Kalau di kita ke Indonesia nama dia ikan tembung, tapi di sini ikan termenung. Ikan termenung. Kalau pakai kuali ini saya tak payah pakai banyak minyak ya. Cukup sini. Sikit-sikit saya sudah cukup ya. Jangan banyak-banyak minyak baju ya. Minyak masak juga mahal di Malaysia. Tapi kalau dengan kualiti itu, kita kena cukup-cukup minyak baru boleh menggoreng. Kalau tidak, dia akan melekat dan melekat dan melekat. Ya. Kalau dengan ini, sawah tak melekat. Kualinya kena guna ini loh, sedangkan itu. Sedok dia, iris dia. Ya. Kalau guna itu, dia akan bercalar. Ya. Bercalar nanti dia akan rosak kualinya ya. Itu dia.
saja kan kita apa kan kulit dia sekosok. Apalah kulit tu bukan nak makan pun kulit dia kan.